Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Kita juga ingin tahu kabar terbaru dari istana karena seperti kita ketahui sama-sama salah seorang anggota kabinet sudah dinyatakan positif corona Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kita ingin uh, tahu kabar uh, istana secara keseluruhan. Saya sudah tersambung dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam Nana. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah sehat, harus sehat. Alhamdulillah. Mas Pram Uh, Mas Pram sempat juga tes uh, COVID-19, Mas? Uh, jadi saya yang diminta oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan kepada seluruh menteri, sebenarnya yang dites bukan hanya menterinya, tetapi juga pasangannya, baik itu suami atau istri. Jadi semua menteri dan kepala lembaga yang ikut dalam sidang-sidang kabinet, semuanya dites uh, dalam waktu yang bersamaan mulai dari hari Minggu, Senin, dan Selasa kemarin. Apakah hasilnya ada beberapa menteri yang kemudian menyatakan sendiri hasilnya begitu, tetapi apakah memang nanti dari sekretaris kabinet akan menyampaikan ke publik begitu? Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap pejabat kita ini, Mas? Jadi, dalam pemeriksaan ini sebenarnya ada dua tahap. Tahap pertama karena pemeriksaan dilakukan tes darah, kemudian juga ronsen paru-paru, maka yang bisa dihasilkan secara langsung adalah dua hal tersebut yang tentunya dokter sudah memberikan data tersebut kepada menteri terkait. Tetapi yang paling penting adalah data dari hasil analisa ingus atau yang disebut dengan swab. Oh. Dan ini data akan diterima oleh kita dua tiga hari ini. Oke. Okay, dan setelah itu baru akan disampaikan ke publik, mas Pram? Uh, ya bagian dari keterbukaan publik, apalagi kalau kemudian misalnya mudah-mudahan tidak ada yang uh, suspek atau atap apapun, keterbukaan itu menjadi penting untuk disampaikan kepada publik. Oke, kondisi terbaru dari Menteri Perhubungan kita Pak BKS bagaimana Mas Pram? Kami selalu memantau perkembangan yang ada dan tentunya kondisi beliau sekarang ini sudah mulai stabil. Tetapi memang karena diisolasi tidak semua orang boleh untuk menyenguk. Dan kami hanya dari dokter yang ada kami pantau perkembangan yang ada. Oke, okay. Mas Pram yang jelaskan berarti seluruh anggota kabinet karena Pak Budi Karya Sumadi sempat rapat di istana rap, ratas kalau saya tidak salah tanggal 11 Maret itu. Itu artinya memang sekarang seluruh anggota kabinet dan yang terlibat dalam rapat itu masuk dalam pemantauan dan harus uh, swakarantina begitu Mas Pram? Ya, semua anggota kabinet dan juga bahkan sampai dengan orang-orang yang katakanlah menyediakan minuman, menyediakan makanan, kemudian uh, administrasi dan sebagainya semuanya kita uh, apa kita minta untuk tes COVID-19. Dan kemudian juga membatasi uh, pertemuan dengan orang lain dengan orang luar gitu ya Mas? Uh, jadi mulai dari hari Senin kemarin semua sidang-sidang kabinet telah dilakukan secara video conference. Dan uh, pada hari Senin kita sudah mulai setiap hari ada dua uh, sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden dan wakil presiden dan bagi para menteri tidak diwajibkan untuk melakukan video conference dari kantor bisa dari rumah karena beberapa yang meminta untuk video conference dari rumah masing-masing. Oke, okay. uh, Mas Pram, saya ingin minta tanggapan Mas Pram soal uh, bagaimana sorotan publik terhadap salah seorang anggota kabinet Mas Pram, soal Menteri Kesehatan. Uh, koalisi masyarakat sipil, misalnya, menyoroti menteri kesehatan yang dipandang sejak awal kerap menganggap enteng penyebaran virus ini. Dianggap tidak tanggap, tidak peka, di saat negara kampanye social distancing, Menkes malah menggelar acara publik dan seremonial. Adakah tanggapan istana soal kritikan itu, Mas? Ya, sebuah kritikan tentunya uh, kami dengarkan karena bagaimanapun pemerintahan ini akan menjadi baik, menjadi kuat kalau kritik itu selalu ada. Dan pemerintah tidak boleh nggak dikritik, karena kritik itu merupakan obat yang paling mujarab. Dan apa yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil tentang Menteri Kesehatan tentunya uh, sudah disampaikan dan didengar langsung oleh uh, Bapak Presiden. Oke, okay. termasuk desakan untuk bahkan sejauh uh, ke uh, karena kecewa pada kinerjanya ada dorongan untuk mengganti dan sebagainya, Mas Pram? Ada desakan untuk itu? Iya. Yeah. Tentunya desakan itu juga kami dengar, tapi kan kewenangan untuk melakukan reshuffle itu kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Baik, baik. Seberapa percaya diri Kabinet sekarang bisa mengatasi virus COVID-19 ini, Mas Pram? Pertanyaan saya terakhir. Ya, yang pertama tentunya kita tidak boleh dalam kondisi yang seperti ini saling menyalahkan, karena persoalan ini juga bukan persoalan yang gampang. Ini sudah menjadi persoalan dunia kerja keras, kebersamaan itu menjadi penting. Maka kenapa dalam kondisi yang seperti ini Presiden juga masih bekerja secara normal, Kabinet juga bekerja secara normal, bahkan besok kita akan ada dua rata, salah satunya adalah laporan dan evaluasi gugus tugas, -tugas COVID-19, karena Presiden memberikan perhatian yang sangat serius terhadap hal itu. Sehingga dengan demikian hampir setiap hari dalam ratas pasti persoalan yang berkaitan dengan COVID-19 ini menjadi pokok bahasan. Termasuk bagaimana mempercepat kementerian lembaga untuk bisa uh, katakanlah uh, menggunakan anggaran APBN untuk membantu itu dan itu akan dilakukan. Maka dalam persoalan Covid-19 ini kebersamaan itu menjadi sangat penting. Oke, okay, sorry, terakhir satu lagi Mas Pram soal social distancing, pemerintah kan kemudian mengkampanyekan yang juga kemudian dibantu oleh masyarakat untuk di rumah aja bekerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, tetapi apakah pemerintah memang menyiapkan kebijakan turunan untuk bisa memastikan bahwa social distancing itu akan betul-betul bisa terimplementasi di lapangan, Mas Pram? Bahkan sekarang ini sudah diatur turunannya sampai dengan eselon 2 dan 3, eselon 1 mereka boleh bekerja dari rumah. Maka kalau katakanlah sidang kabinet tadi, begitu sidang kabinet selesai maka saya memberikan arahan kepada deputi-deputi saya untuk ditindaklanjutin karena kami yang bertanggung jawab sebagai manajemen kabinet agar ini bisa diimplementasikan. Bagaimana dengan yang di sektor swasta, mas Pram? Bukan PNS, bukan pegawai negeri sehingga tidak bisa dipaksa oleh negara? Ya, nah, pemerintah dalam kondisi seperti ini harus juga memberikan memikirkan para uh, dunia usaha swasta. Misalnya debatable tentang lockdown. Dalam persoalan lockdown kita juga harus memikirkan bagaimana orang yang bekerja harian tentunya yang seperti ini juga harus dipikirkan oleh negara tidak bisa kemudian keputusan itu uh, apa diambil berdasarkan desakan atau apapun sehingga harus dengan perhitungan dan pertimbangan yang sangat matang untuk diambil kebijakan itu mas pramono anung sekretaris kabinet terima kasih banyak sudah bergabung di mata najwa malam ini sehat-sehat mas pram terima kasih alhamdulillah terima kasih nana selamat malam malam baik uh, perkembangan istana saya akan bergerak ke jawa barat sudah ada gubernur Jawa Barat, di ujung sana, ada di Bandung, Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana, selamat malam. Malam sehat-sehat, Kang Emil. Alhamdulillah sehat, saya sudah melakukan tes, inisiatif, dan alhamdulillah negatif, termasuk istri saya juga. Alhamdulillah. Kang Emil, saya tahu Jawa Barat sudah tes mandiri juga. Ada 200-an yang dites mandiri dan spesifik yang dites itu yang yang sehat dan tanpa gejala. Apakah informasi itu betul, Kang? Ya, jadi selama ini kami mencurigai bahwa virus ini beredar di mereka-mereka mereka yang tidak bergejala dan mereka-mereka mereka yang terlihat sehat sehingga kami mengajukan apa namanya tes mandiri dan alhamdulillah sudah 230 yang dites Mbak Nana dan berita buruknya dari 230 itu ada dua yang positif dan dua itu orang yang terlihat baik-baik saja dan orang yang terlihat tidak ada gejala sehingga ini membuktikan bahwa virus itu dibawa beredar oleh orang-orang yang mungkin sekarang sedang warawiri, sedang terlihat normal, dan lain sebagainya. Sehingga berita buruk ini membuat kami lebih waspada untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadinya teorinya berbeda. Saya loparkan dulu Mbak Nana, per sore ini jumlah yang positif di Jawa Barat itu, definisi Jawa Barat ini yang KTP-nya Jawa Barat ya Mbak, karena e, lokusnya infeksinya ada yang di Jakarta, ada yang dirawatnya di rumah sakit Jakarta. Tapi kalau berdasarkan e, KTP-nya itu ada 22 e, KTP Jawa Barat yang terpapar positif dan tiga perempatnya adalah daerah-daerah yang mendekati Jakarta. Jadi tiga perempat dari 22 itu ada di Bekasi-Bekasi, ada di apa namanya depok sehingga mengindikasikan memang epicentrum dari penyebaran apa, virus ini adanya di DKI Jakarta. Nah kami ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama kami sudah punya pusat informasi dan koordinasi sangat efektif. Mbak Nana, sekarang semua informasi peta sebaran, koordinasi antar rumah sakit, permohonan ada yang mau ngebantu, ada yang ingin melakukan hal-hal yang sifatnya klarifikasi cukup oleh satu pintu 27 kota kabupaten disiplin jam 12 menyampaikan informasi jam 2 kemudian kita rekap dan jam 4-nya kita kirim data ke pemerintah pusat. Okay. Kemudian juga kita akan merilis apps dalam 2 3 hari sudah jadi. Apps ini akan membuat warga tidak usah mengakses akses lagi sendiri. Kita akan ngeblast semua data semua tanya jawab semua pertanyaan yang membingungkan cukup di satu app yang namanya PicoBar sedang uh, register ke Google okay. uh, menunggu uh, rilisnya Kang Emil, saya ingin tanya apakah pemerintah daerah Jawa Barat menyiapkan satu instrumen yang bisa memastikan agar pemerintah untuk berada di rumah aja menghindari keramaian dan sebagainya itu betul-betul bisa diimplementasikan Kang karena kalau sekarang hanya akan sebatas himbauan dan tidak akan tidak banyak yang mengikuti buktinya masih ramai masih banyak yang jalan-jalan Kang Emil Ya Mbak ini karena status kita kan belum status lockdown jadi secara hukum sifatnya kita adalah melakukan penutupan di aset-aset seperti misalkan ruang publik, pantai publik itu bisa dilakukan Uh, tapi untuk di luar yang ruang privat, ruang publik, yaitu ruang-ruang privat, kita masih bentuknya adalah menghimbau. Ya, uh, nah, ini yang dilakukan di Jawa Barat, sehingga per hari ini memang masih belum banyak yang uh, disiplin, sehingga mengkhawatirkan dari sisi bahwa penyebaran ini justru dengan tadi tes mandiri menghasilkan uh, hasil yang positif kepada orang yang tidak bergejala sementara social distancing juga masih belum sepenuhnya dipatuhi sehingga tantangan Mbak Nana hari ini menurut saya bukan masalah perawatan mereka-mereka yang sakit dalam pandangan saya justru tantangan terbesar hari ini adalah meyakinkan publik untuk memahami bahwa penyakit ini menular lewat kerapatan interaksi sosial dan satu-satunya cara mencegah penularan hanya satu yaitu menjaga jarak dan mengisolasi diri tentu lebih baik. Tentu ini tidak mudah karena orang ada yang bekerja bisa di rumah seperti kita telekonferensi sekarang, ada juga yang tidak bisa di rumah. Nah, oleh karena itu kita terus bekerja sama, jangan sampai ada opsi lockdown. Karena kalau opsi lockdown dilakukan, itu harus siap dulu dari sisi logistik pangan seperti apa. Kemudian dampak ekonomi terukur apa tidak Baik. kesiapan tentara TNI dan lain sebagainya itu harus kita ukur untuk memutuskan hal terburuk yang sudah dilakukan di negara-negara lain. Baik, Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Semoga sehat terus Kang Emil dan Mbak Cinta. Selamat malam Kang. Sama-sama, Bang. Baik, um, kita akan break teman-teman setelah ini kita akan kembali. Saya akan Cek bagaimana situasi di Malaysia dan Filipina, dua negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown. Seperti apa suasana lockdown di dua negara itu setelah pariwara tetap di sini?